guys, sebelum lanjut ke videonya silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya. Gratis langganan video terbaru, 1-2 detik. 1-2. Terima kasih guys dan selamat menonton. Ini untuk sound out-nya ya, ini yang 2 box 9. Yang 2 box ini dobelan. Totalnya ada 6 speaker ya. Dan ini kabelnya panjang banget sampai ke operator. Jadi biar lebih aman ya katanya. Biar powernya ini didekatkan dengan operatornya. Jadi kalau ada hujan atau ada apapun bisa langsung dikendalikan. Ini ada RFX 1000. Ini dari Zoom ya. Untuk efek vokalnya. Ada DBX Compress. Yang mukanya coklat ini yang 166XL. Ada juga Drivrack PA. Ini 2 in. Ada asli 3102. Ini equalizernya. Dan ini power RDW atau rakitan DW untuk eseran sama sub. Ini jig akustik untuk power subnya. Ini RDW ND15 Pro untuk eseran sound out. Ini panelnya. Jadi luar itu menggunakan eseran ya, 15 in tweeter sama 12 in tweeter. Ini misalnya dari Spirit Live 4, ini sound crab ya. Auknya ada 5. Tunenya pun juga ada 5, 6 plus gain. Juga akan saya kasih dengar untuk suara dari sound out-nya ya. Ini kita lihat dulu untuk power aksesoris sama mixernya yang di dalam. Ini ada jack HP sama efek dan CD atau player ya, DVD player. Oke teman-teman, ini menggunakan power 3 ya. Ini untuk angkat 15 in tweeter 2 box dobelan ya, dan 12 in tweeter dobelan juga. Jadi per boxnya ada 2 biji speaker ya. Subnya ada 6 speaker. Middle-nya yang 15 in 4 speaker, 12 in 4 speaker. Buat teman-teman yang mau sewa, ini bisa menghubungi di Mas Alip Domasan atau Pak Sopirin. Alip Audio maksud saya. Ini tendanya juga zaman now, simple, minimalis dan romantis ini ya. Tendanya model atap minimalis. Ini SRM untuk dalam. Ini Mas Bastian ya, yang menjalankan atau ngoperatorin untuk Alip Audio. Nah, ini lagi gembira dia. Oke, lanjut. Jadi banyak pertimbangan katanya, karena kan kalau krunya terop atau tenda itu digabung dengan krunya sound system, itu kalau udah capek akhirnya butuh ini ya, apa, butuh kecepatan, makanya pakai SR-an. Jadi nggak mikirin 3-way, jadi cuman masukin satu speakon nanti sudah selesai buat semuanya, begitu katanya. Jadi lebih enak untuk pemasangan sound systemnya kalau pakai SR-an. Oke, lanjut cek sound. Dari Tebang dari Kalimantan pada tim MC Kulo Pribadi Gincer saya ingin kabar tim dari Kalimantan. Oke, teman-teman kita dengarkan suaranya ya. Kuda Ibu Makaryo KMB Kedruk Sreken. Sikat.
sekitar 10 sampai 15 meter nih ya. Ini depannya ini sawah ya, persawahan yang sangat luas. Sapnya 18 in. Ada yang 40, ada yang DR. DR 2 biji, 40 4 biji. Middle-nya 15 in kali 4. SR-an ya. Middle-nya 12 in kali 4. SR-an juga modelnya. Jadi 15 15 Twitter dan 12 12 Twitter ya per satu boxnya. Oke, itu dulu ya. Kita dengarkan suaranya barusan dan mudah-mudahan menjadikan ilmu buat kita semua ya. Lomit haiknya enak. Sapnya juga menggelegar nih. Bok Martin ya, tapi custom. Oke, teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Oke, teman-teman, seperti biasa kurang lengkap kalau kita nggak lihat gensetnya ya. Ini jadi Pramac 22 KVA.